Yo, what's up guys? Balik lagi di channel Just to Play bersama saya Odin. Kali ini kita lanjutkan game yang berjudul Matchless Kung Fu. Oke guys ya, kali ini aku bakal melanjutkan game ini. Rencananya aku bakal mencoba guys ya, sebagaimana batas kita bisa membuat rusuh guys ya. Kayaknya aku mau membuat rusuh guys ya, pengen balas dendam gitu loh. Kan ada satu kota yang dimana istri kita tuh pernah dibully di kota itu. Bagaimana kalau kita, aku rencananya bakal membawa madu-madu dari istriku guys ya, untuk mencari gara-gara di sana. Karena kan kalian tahu sebelumnya, di konten sebelumnya guys ya, aku udah punya dua istri. Rencananya aku bakal sebatas mana kita maksimal dapat istri di sini guys ya. Kenapa seperti itu guys ya? Mungkin sekalian juga aku jelaskan guys ya, kenapa aku nyoba cara-cara yang lucu nyari istri sampai 4 guys ya. Karena sebenarnya tuh ini belum ada update-annya guys ya. Jadi aku mentok, skillku mentok guys ya, meridianku juga udah mentok. Aku nggak tahu bisakah kita tembus sampai 4K, atau mungkin karena hampir semua jurusnya udah kebeli semua guys. 90% jurusnya udah kebeli. Kalau 10%-nya aku nggak tahu bagaimana cara dapatnya ya. Oke, bentar guys ya. Ya ini kan kita punya dua istri nih. Dan kebetulan istri kita ini dia yang ini kan 1464 ya energinya. Jadi untuk menyeimbangkannya guys ya, aku coba ngajarin. Oh, dia tuh lagi kecapean ya guys ya. Ya udah, ayo, nggak apa-apa, kita ajakin dia ya, ajakin mereka dulu mungkin. Iya, oke, ini cari gara-gara, nggak apa-apa ya, silakan, nggak apa-apa kalau dia cari gara-gara. Oke, nggak apa-apa guys ya, kita kasih dia makanan, nggak masalah. Oh, kita udah kasih, dia masih marah guys ya, padahal kita udah bantu. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, silakan cari gara-gara dengan istriku yang satunya, nggak masalah. Nggak ada, nggak berani. Oke. Oke, ini kita guru murid kita ya guys ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak ada lagi yang kita bisa lakukan guys sebenarnya ini. Ini udah gigi banget ya. Nah, sekarang rencananya gini guys ya. Kita mencari aliansi. Ini kan ada kota di sini guys. Ini ada beberapa kota kita udah buka. Aku juga kayaknya tuh gini. Jangan-jangan guys ya, jangan berpikir mungkin karena aku mencari ini istrinya ada banyak, pasangan hidupku banyak di game ini guys ya, bukan berarti aku ingin kesana, enggak. Ini lebih ke menaikkan ini guys ya, lebih ke menaikkan relasi, menaikkan jumlah aliansi dari perguruan silatku guys ya. Jadi aku bisa dibilang tuh mencoba menikahi orang-orang yang hebat di sini. Kalau bisa ketua perguruan ya kita nikahi guys, atau mungkin yang darahnya 7000, yang mungkin nantinya tuh kita bisa ketika perguruan kita diserang aku bisa dibela gitu loh. Ini siapa ini? Oh yang ini ya, karena aku ajarin waktu itu skill tame 5 miner. Ini 5 miner ini dia 21, gak usah ya, kita coba dulu ya guys ya. Wilbur nggak perlu, nggak usah dicari. Ini velo disiplin, ini muridku ya di sini ya. Kalau masalah duit guys ya, aku nggak tahu mau duit ini kita mau apakan ya. Tapi mungkin next ya, next konten juga aku bakal, mudah-mudahan kalau kita dapat meridian lagi ya. Siapa tahu kita bisa tembus ke 13 meridian guys ya. Ini sebenarnya kalau aku ngelihat guys ya, ini bisa tembus ke 15 guys. Ke 12, ke 13 meridian. Oke, orang-orang tuh hormat loh sama aku guys. Mereka tuh hormat. Ya, kita cari dulu ya guys. Oh my god, poison gas ini. Kalau nggak salah kita udah ngambil guru di perguruan tinggi, perguruan silat ini guys ya, perguruan kungfu ini gurunya udah jadi murid kita. Gila guys ya. Perguruan kungfu jadi murid kita loh, nggak tanggung-tanggung loh guys. 7418 guys ya. Yang paling kuat sih ini guys, yang paling kuat dari mana dia nih? Kira-kira di sini kalau nggak salah. Iya, kayaknya di sini guys ya. Ntar ya, lupa aku guys. Di sekitar mana? Kayaknya ini guys. Head Valley ini gila guys, sumpah.
Kalau aku duel sekarang sama dia, guys. Istriku kan bisa dibilang sebelumnya aku kira istriku lah yang terkuat di sini, guys. Ternyata enggak. Ternyata itu ada lebih kuat dari istriku, dan aku kira kalau mereka bertarung tuh kalah. Karena istriku tuh lebih ke combo, yang sana tuh lebih ke pedang, guys. Kita cek ya dulu ya. Get. Dia ada enggak ya? Bentar, guys, ya. Pokoknya intinya sekarang tuh aku mau rekrut semua orang-orang di sini supaya mau nggak mereka itu kira-kira itu menjadi bawahannya kita minimal ya. Kita cek dulu satu-satu. Aku ambil cancer ini, nggak apa-apa, guys. Smoke granatnya ini aku ambil aja. Waduh. Ini kita bisa lari dari pertarungan, guys. Nggak apa-apa. Ambil aja, nggak masalah. Ini orang-orang di sini tuh kenapa sepi ya, guys, ya? Ini ada satu dan lain hal, kenapa orang-orang di sini hilang? Ini butuh patut dipertanyakan nih, guys. Ini nanggong quest. Oke, kita naikkan relasinya ya sama si dia nih. Si nanggong shipping ya, nanggong shipping kita naikkan bisa nggak sampai 400? Ingat ya, ingat sekali lagi, guys, ya, jangan pernah kalian selesaikan misi jurus. Ini gampang aja, guys, ya, tinggal kita pelajari apa, kita tulis ulang, taruh dalam kotak, selesai deh, guys. Kita bisa selesaikan misi ini, tapi mereka jago jadinya gitu. Oh, sampai 340 lumayan, guys, ya. Jangan biarkan mereka jago, guys. Ingat. Itu pilihan yang buruk membuat mereka itu hebat. Ya. Nggak ada lagi, guys, ya, ini sudah semua. Sudah tidak ada lagi. Kayaknya nih susah. Aku rada-rada susah, guys, ya, mencari ini. Mencari jurus lagi. Kayaknya kita udah bingung ya, Bang Odinnya bingung, guys, ya. Ini kemana lagi yang harus aku lakukan? Kemana aku mencari jurus atau meridian? Sebenarnya jurus nggak terlalu penting buatku, guys, ya, seriusan. Jurus itu nggak terlalu penting. Yang paling penting tuh meridiannya tuh. Sekalinya dapat meridian tuh bisa ningkatkan semuanya, vitalitas, vigor, power dan lain-lain. Gila ini dia nih. Mantap banget, guys, ya. Untung aku bisa pelajari itu. Gimana istriku yang satunya aku treat ya. Give. Oh ya, understood. Oh, understood ini udah tahu ya. Understood. Oh, ini belum pelajari berarti ya. Understood ini belum dipelajari, guys. Oh, sekarang kita udah dapat, guys. Coba nih, coba. Coba, guys, ya. Yang understood ini kita pelajari dulu deh. Ya, nggak apa-apa, guys. Kita coba extermination. Ini yang 14 combo nih, bisa nggak aku selesaikan 14 combo nih, guys? Ini ngeri banget loh. 11 combo pula ya. Allahu Akbar.
sisa guys ya, tetap ada sisa 5 ya. Susah juga ya, kita nyari combo 11 minta ampun ya, susahnya guys. Anjay, susahnya minta ampun ini guys. Tetap ada sisa 4. Ush. Ini dia. Salah guys ya. Aduh sis, mantap guys. Gila guys, akhirnya aku dapat extermination, tapi itu mimpi nih guys ya. Mimpi aku bisa gunakan ya guys ya, karena ini susah banget ya masukkan combo kayak gitu guys. Ini cuma mimpi guys ya. Jangan harap dalam pertarungan sebenarnya itu bisa keluar itu jurus itu. Sama sekali enggak. Itu sangat-sangat fake gitu guys ya, sangat fake. Ini gurunya nih. Ah ini dia nih. Tuh. Mil dia. Coba ya. Kita gini guys ya, coba ya. Aku selesaikan dulu misinya. Iya, kita coba ambil hatinya dulu guys ya. Kemudian ya, kita ngambil hatinya. Dia suka apa? Gift. Contraption ya, bentar. Ada enggak kayu kita? Oh, kayunya sedikit ya guys ya, bentar. Oke. Coba kita teach ya. Kita ajari dia jurus dulu guys ya. Terus habis itu kita minta jurus di dia. Oke, kemudian ya, ntar ya. Kita minta jurus di dia ya. Wow. Wow, sudah nggak ada guys ya. Oke, sebentar dulu. Ya, kemudian kita coba give contraption cake al. Ya, kemudian kita kasih dia. Ya, kita kasih dia guys ya. Kemudian lagi kita give contraption lagi guys, kita kasih smoke 10 smoke grenade guys ya, nggak apa-apa. Kok exchange, astaga, gift ya, bukan trade. Sorry guys. Trade, kita beli dulu ya guys ya. Ntar ya. Gift. Inner kung fu manual lagi sekarang, anjir. Pantas tadi itu udah nggak mempan ya. Darahnya 2000, nggak apa-apa guys ya, kita kasih. Duh, nggak usah, nggak perlu. Kita kasih ini aja ya, 60 guys. Oke, 30. Kemudian kita kasih duit dulu, guys. Kasih duit, guys, ya. Kita naikkan 5. Oke.
Masih, kita bentar ya. Kita gap dulu. 50, 500. Oke, 500 lagi give. Ya, 500 lagi, guys. Ya, kemudian anjir, jangan dulu. Give. Suka contraption lagi kamu ya. Kita kasih smoke grenade 5. Oke, 50 lagi ya. Kita wake up lagi, guys. Bentar ya. Give. Malah di aku yang tidur. Wait. Kok aku yang tidur sih? Kita kasih cancer, guys ya. Cancer ini. Iya. Oke. Kemudian kita coba ajak ngobrol dulu. Ya. Oke. Ntar guys ya. Dia berapa nih? 3700, kita tambah lagi guys ya. Tambah lagi, dia suka contraption-nya, kita kasih counter 1, guys. Oke, sekarang dia udah 423 ya. Langsung ini kita udah grade full belum ya? Iya, kayaknya sudah guys ya. Kita coba guys ya, kita coba dulu, kita ajak ngobrol. Kemudian kita langsung jadikan saudara. Oke, dia mau jadi saudara. Padahal dia guru loh, guru silat ya. Udah 1400 langsung kamu invite jadikan anggotamu. Tuh kan, berhasil. Jadi gitu ya, caranya supaya orang-orang itu menjadi muridmu. Sekarang tuh guru dari perguruan silat ini adalah muridmu, guys. Jadi tuh triknya kayak gitu. Ya, naikkan aja kalian punya relasi gitu ya. Oke. Sudah guys. Ini apa nih? Salut, mantap. Kita kemana lagi ya? Kita ke sini mungkin enggak ya? Coldnya 30 guys. Ini gimana? Lontri. Kita ke sini ya mungkin ya guys ya, ke sini. Atau langsung ke Pyrocult ya. Cuma Pyrocult tuh rendah dia tuh, jujur guys, nggak terlalu jago Pyrocult itu ya. Guys, semua sini. Kalau di Cina itu ada istilahnya saudara pertama, saudara kedua, guys ya. Kalau ini istri pertama, istri kedua gitu loh. Oke, naga langit. Ya, kita coba ngomong sama si Piro nih, guys ya. Piro ini mau nggak minimal gitu loh. Kan lembu. Oke, lanjutkan dulu guys. Kita ini theater nggak ada, wine jar ada. Kalau yang di Piro ini nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kuat dia guys. Ya, kita ke training room dulu. Seperti biasa ya. Paling pentingnya tuh pentingnya training room guys. Ngecek jurus perguruannya mereka. Heart burning spill, art of heart, oh, art of heart flame ya, bentar ya. Art of heart flame ya, Meridian, art of heart flame sudah ada gayanya nih. Heart flame dia nih. Art of heart flame ini udah ada guys. Iya, kayaknya udah nggak ada guys. Ini udah semua nih. Sudah, tidak ada lagi ya. Iya, sudah aku udah bener-bener stagnan guys ya. Udah bingung jurus apa yang dia aku pelajari. Ini dia nih 2400, tidak terlalu bagus ya, masih tinggi yang tadi mungkin. Dia 2044. Aku cek dulu guys ya, bisa nggak aku learn dulu dari dia. Ada wave palm ya, cuma nih
Affinity 4 apa 800 affinity-nya, guys. Oh, gini aja guys ya. Bisa kok nih wave palm ini. Deal damage equal to 1 kali max chi. What the fuck? Mana bandit di sini? Mati dibunuh sama istriku. Aduh, dia takut guys ya. Oke, dia jadi anak buah kita. Jadi murid kita, guys. Oke. Nah, karena dia cewek, guys ya. Nah, siapa namanya itu Hawking ini? Iya, kita ajak ngomong dulu ya. Kita jadi tuh, jadi ya perguruan murid kita ya. Padahal dia bandit. Kemudian kita ajak ngobrol dulu. Kita tentukan tuh. Nggak usah jadi bandit lagi ya. Kamu nggak boleh jadi bandit. Sekarang kamu jadi langnya Pavilion. Ini dia langnya Pavilion Manager ya. Nggak apa-apa ya. Biar kita suruh dia, biar dia nggak jadi jahat. Oke. Kita belum ada Pavilion tapi guys. Oke. Ini. Ntar guys ya. Tidur jam segini. Pantas. Ntar guys ya. Kita buat dulu ya hadiah buat dia. Hello master, iya. Hehehe, ini istriku. Mati kamu dipukul sama istriku. Iri dianjir sama istriku. Oke. 800 ya guys ya. Cari kayu banyak-banyak ya untuk membuat hadiah buat dia, siapa tahu dia butuh hadiah. Oke. Ini Pyro Master ini lemah banget ya di sini. Aku punya chi berapa, guys? Chiku tuh 2000. Jadi andai kata aku lepas jurusnya yang tadi, ngeri banget, guys ya. Maka aku harus dapat Pyro tadi tuh, jurus tadi, guys. Aku harus dapat banget. Banget-banget harus dapat, guys. Sangat-sangat harus dapat kalau bahasanya, guys ya. Itu satu kali chi loh. Orang bisa langsung mati tuh, guys. Oke, kita buat dulu contraption-nya, guys. Kita buatnya itu cancer mungkin. Kemudian kita buat ini. Kita buat ini 5, guys ya. Kita buat ini 5. Kita buat ini 5. Oke, kita dami, guys ya. Oke, sekarang banyak, siapa tahu dia butuh crafting ya. Itu dia nih. Kita harus pelajari jurus itu, guys ya. Coba kita quest dulu. Warden bed. Tadi ada warden bed ya? Nggak ada, guys ya. Aduh, nggak ada. Bentar, guys ya. Ability, bentar. Coba. Coba dulu ya, guys ya. Apa jurus yang ada di sini? Bionic, ada nggak? Bionic Matern. Oke, nggak apa-apa. Kita coba dulu, guys ya. Give contraption, sudah kuduga, guys ya. Contraptionnya kita kasih dia 3 dulu, guys ya. 3-3. Oke, 100 grateful. Kemudian jangan dulu masuk. Contraption lagi. Kita kasih 3 cake. Oke, 51 contraption lagi, gift contraption lagi, guys ya. Terus-terus aja spam aja gift ini, guys. Oh, ini dia nih. Jurus ya. Zeng istri nih. Nest gear, yes, for you. Learn. Oh, kita bentar ya. Kita ajar dia jurus ya. Teach ya. Seperti biasa ini. Team. Standarnya aja tim, guys ya. Kalau kalian pengen ngajar itu atau enggak, flying itulah, terbang di atas air kah atau apa.
Kemudian kita quest lagi, guys. Bentar ya, hire, follow, give. Kita kasih lagi 3, guys. Ya 100 lagi, guys ya. Zizilong ini lagi quest. Nggak bisa. Give lagi, guys ya. Contraption lagi kita kasih 2. Oke, 34 ya. Tinggal 1, guys ya. Kita give. Kemudian spam aja give ya. Kasih dia hadiah sampai dia mencret, guys. Oke. Udah 400. Kemudian sekarang kita ajak bicara. Talk katanya tuh. Oke, dia tuh berapa udah turun ya? Bentar, guys ya. Dia udah turun, harusnya tuh udah naik tadi tuh. Ngapain dia curiga ya? Padahal kita kasih banyak-banyak ini tuh dia curiga, guys. 480 dia salut. Sebentar lu, kamu nggak usah kemana-mana ya. Coba kita ajak ngomong dulu ya. Nah, kita mau nggak kamu jadi saudaraku? Oke, sudah ya. Oke, dia nggak mau ya. 108. 1008 ya. 1008 kan nih. Oke, 1108, guys. Sekarang langsung bentar, guys. Langsung kita ajak jadi murid kita. Tuh, bener kan? Bener. Akhirnya, guys ya. Kita rekrut semua tuh pendekar terkuat di semua perguruan jadi murid kita, guys. Kemudian kita minta diajarin jurus ini. Webpam, gila banget, guys. Ngeri banget, guys. Konfirmasi. Oh my god, ngeri banget ini. Udah jadi murid kita dia. Oke. Masih, guys. Apakah masih? Ini langsung ke sini, guys ya. Head of Valley. Head Valley ini tuh adalah satu bener-bener hard ya. Perguruan yang paling berat di sini, guys. Perguruan yang paling berat yang bisa dibilang tuh terkuat dari yang terkuat. Kecil mereka, guys ya. Jumlahnya sedikit tapi padat mereka, guys. Berisi semua jujur. Berisi, hati-hati, guys ya, kalau ada datang ke sini. Kalau mereka jadi musuhku, guys ya, aku milih itu untuk mundur dulu, guys. Rata-rata 1004. Waduh, rata-rata 1000 mereka, guys ya, rata-rata. Rata-rata 1000. Itu dia tuh. Ya, benar enggak tuh? Bukan. Kita ke atas ya. Oh iya, kita kasih meridian ini, guys. Istri kita ini kita kasih meridian ya. Kita kasih dragon form biar nambah lah jurusnya tuh, bukan 1400 lagi. Mudah-mudahan bisa 1600 gitu. Oke, kita dapat pendapatan ya. Lumayan 1000, guys. Loh. Oh my god. Oh my god. Enggak salah, guys. Oh my god. Dear friend ini dia nih. Oh, elder ya, guys. Oh ya, elder bukan master. Ini dia elder, masternya, guys. Aku kira dia udah melepaskan titelnya, guys. Bentar ya. Inner kumpu manual, guys ya. Kita coba, nggak usah. Kita coba kasih ini aja ya. Bentar ya. Bisa nggak kita minta diajarin dulu ya, wake up si kong si bahu. Udah
coba mau nggak dia itu nggak mau dia guys. Ntar lu. Nggak bisa dia guys ya. Aduh. Bener-bener berat. Bener-bener berat guys. Iya. Oke. Berat juga itu guys ya. Kalau kita ntar. Kalau kita ajak itu berat juga guys. Dia nggak mau tuh, susah banget guys, susah banget. Ntar ya. Tapi kita loot aja nggak apa-apa guys, kita loot. Oke. Ngeri banget guys. Wah, kayaknya aku harus punya jurus. Aku punyain. Wah, aku harus dapat dia guys. Aku harus dapatin dia bentar ya. Aduh timnya guys ya. Aduh. Bentar ya. Ada enggak trade? Ada daging enggak dia punya? Aduh guys. Dia enggak punya daging guys. Bentar ya. Berapa aku punya daging ya? 50 ya. Oh 8 guys ya. Susah banget. Ini gigi banget nih serigala ini guys. Bentar ya, kita bawa ke base kita ya, kita bawa ke sini guys, aku mau bawa ke sini, aku mau kurung dalam rumah ya. Aduh guys, banyak orang banyak orang mati membeku di sana guys ya. Bentar guys ya, masalahnya apa ya? Kenapa Feng Bully itu benci sama aku lagi guys? Bentar, Feng Bully itu harusnya tuh nggak benci sama aku, bentar ya. Feng Bully. Lu. Feng Bully ya, bentar ya. Loh. Feng Bully. Ini Feng Bully ada what the fuck? Kok Feng Bully ada dua, guys?
Ya, aku taruh di sini ya wolf-nya ya. Ntar aku put down, kemudian kita kunci ya. Ah, sial, dia lepas dia, guys. Sial banget guys ya, dia lepas. Aku butuh daging sih padahal. Aku butuh daging loh guys. Ntar lo. Mudah-mudahan ada daging. Kita butuh daging 50 loh. Lumayan loh serigala guys. Oh nggak ada. Sayang roasted meat itu. Auction harmoni kita ambil ya. Oh my god, makan at 30 C, gila guys. Oh my god, undefeated sword, ambil. Join 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 join. Ambil. Ambil ya. Eh, salah guys. Ntar, give up dulu. Give up aja guys ya. Oh my god. Oh my god. At 30 C guys. Ambil. Ambil guys, ambil. Kita ambil yang jago-jago ya guys ya. Oke. Sisanya tuh kita give up, give up, give up ya. Kemudian kita ini. Kita ambil ini, guys. Lumayan 30 C tuh. Give up mountain ini ada give up aja, guys ya, nggak apa-apa. Well, give up, give up, give up. Kemudian kita ambil unfulfilled destiny grade A nih. Give up. Kemudian kita give up lagi. Give up, baru kita ambil ini ya. Wow, mantap guys. Udah sekali aja guys ya, nggak akan ada yang berani lawan kita nih kayaknya. Mereka udah kehabisan duit mereka semua nih. Oh, oke. Kita cari yang darahnya 2000 guys ya, yang female darah 2000. Bentar. Harmoni ya, bentar ya guys. Ini apa nih? Oh my god, mantap guys. Wah, 2300, bentar ya, tambah 30 chi guys, kita tambah 30 chi. Bentar. Oke, maxi 2600. Kemudian kita ganti ability-nya guys ya. Ya ini kita kasih pergi tortoise face-nya, kita singkirkan guys ya. Kita pakai tadi tuh ci. Kita pakai ci nih guys ya. Nggak usah pakai consulate. Ini dia. Hanya bisa kita pakai satu kali di duel, guys. Oke. Okay. Waduh, dua kali maxi, guys. 4000. Wah, tiga kali maxi 6000, guys. Oh my god. Cara, ntar ya.
Dia cara bukanya gimana, guys? Waduh, guys. Oh my god. 3 kali maxi cuma 3 kali 6.000. Wah. Aku waduh, guys. Sebentar, kayaknya aku sikat besok. Ih. Semuanya aku sikat ya. Bentar lu, guys ya. Oh my god. Ini mah udahlah, kata kasih lah, nggak apa-apa guys ya, kita bantu dia walaupun dia sebenarnya tuh nggak mungkin lah kita bisa kesana guys, nggak kuat kita kesana. Oh, aku cari gara-gara dulu guys ya. Kita cek ya, kita cari yang darahnya tuh sebentar nih, ada nggak ya murid cewek yang darahnya 2000 guys. Oke, ini dia nih, 1400 murid, tapi kalau yang ini ya the fuck. Ternyata benar guys. Wah, bisa punya 3 istri, 4 istri guys. Wah, positif nih guys ya. Kayaknya game ini aku bakal kasih ke bocil-bocil di warnet guys. Oh my god guys, game ini bakal aku share, aku belikan buat anak-anak warnet. Karena anak-anak warnet tuh gak punya pacar dan punya istri guys ya. Oh my god. Wah, seru sih di game ini guys. Wah, Odin. Waduh, ini siapa nama istri pertamaku nih? Zengu bersama madu-madunya tuh cari gara-gara di suatu tempat. Aduh guys, GG banget dia. Ada yang cari gara-gara? Seriusan? Ada yang cari gara-gara nggak di sini? Kemarin bukannya kalian nyari gara-gara sama istriku? Hah? Seriusan? Nggak ada. Oh, dia punya black armor anjir. Gimana caranya guys? Begini caranya guys ya, ternyata ya. Ya jelas lah bela istri.
Ini darahnya berapa yang aku lawan, guys? Ini kita coba darah full ya, guys ya. Darah full kena enggak dia langsung anjir. Oh Tuhan. Guys. Oh Tuhan, guys. Bang Odin sudah mempelajari jurus yang paling mematikan yang pernah ada, guys. Oh my god. Oh my god, guys. Semua orang-orang ini jelas, tentu saja. Gak usah cari masalah dengan istriku. Istriku ya. Ini coba ini mana nih? Bentar guys ya. Kita loot dulu guys. Bronken, Tracer Cord, kita ambil ya. Waduh guys, ambil ini. Ya ini kan. Astaga, ini istri kita, anak setan. Bentar guys ya. Salah ambil anjir. Bentar guys. Bukan istri kita, astaga, enggak. Oh iya, salah ambil, astaga. Ternyata istri kita yang terkapal guys ya, ulang. Aku balas dendam nih guys ya, kasih istri kita yang gigi sekarang ya. Tapi ya, Fanheart kita nggak pakai lagi yang ini guys. Semuanya tuh kita nggak usah pakai. Kita kasih dia kungfu manual, seorang istri harus jago guys. Tadi tuh aku nggak lihat loh istriku terkapar guys ya, tapi nggak apa-apa guys. Soalnya tuh mereka tuh belum ada hubungan emosional, jadi tuh mereka tuh belum bekerja sama satu sama lain. Oh, salah. Salah ambil aku guys ya. Ini dia nih. Aku butuh black armor itu guys.
Kenapa dia nggak mau, guys? Coba nih. Mantap, mantap. Oh iya, pantas guys ya. Memang harus kita liftin dulu dia nih supaya dia makan. Ayo pakai bajumu dong. Tentu saja guys. Ini kan pacar kita nih, intimasi guys ya bentar. Pakai itu, pakai bajunya dulu dong. Ayo, ayo. Ntar ya, dia biarkan dia tuh nambah dulu darahnya, guys. Biar dia nambah dulu darahnya ya. Tuh kan dia udah mulai pakai. Pakai lagi dong. Mantap, guys. Seribu 1.500 kan, mantap. Satu lagi. Oke. Oke. Baru kita ajak lagi dia ya, tim. Sudah, let's go. Bela istri, bela istri, bela istri, bela istri. Oh my god. Guys, kita lawan yang darahnya 7.000 guys. Oh my god. Waduh guys, langsung mati. Oh my god guys, Bang Odin ini lawan yang darahnya 7.000 langsung mati guys. Seriusan guys, makanya aku bilang ya, sempurnakan kalian Chi of the Sun kalian. Karena kenapa? Ketika kalian sempurna Chi of the Sun kalian, ini ya, langsung mati dia. Darah 7.000 ya guys ya. Ini darahnya 7.000. Langsung mati. Kalian lihat ya. Kita ampuni dia. Lihat ya. Darah 7.000. Lihat ya. Mana dia nih?
Tor guys ya. Gak usah. Aku ambil ini aja lah. Sama ini. Sama ini. Taruh asis. Aku asis istri lah. Aku bunuh kalian guys, seriusan. Aku asis istri. Ya, langsung asis istri ya. Ada lagi? Oh, tobat kalian semua. Udara 1000 ya, bukan 7000 tadi guys ya. Udara 1000 tadi itu aku hajar sampai mati. Asis istri ya. Asis istri. Ini daerah berapa guys ya? Maksudku udah. Iya. Ya, kalian harus takut sama aku. Ya. Ini tadi tuh. Ini dia guys ya. Gila guys ya. Oke. Pertarungan yang luar biasa guys ya. Nggak ada yang bisa ngalahin tim kita guys. Gila. Aku lagi nyari guys yang darahnya 7000 ya. Bentar. Yang tadi darah 7000 kenapa jadi 1400 guys ya? Apakah langsung tertutup dia punya nadi guys? Setahuku tuh darahnya 7000 loh tadi itu. Atau aku salah lihat? Kayaknya aku salah lihat guys. Tapi serius guys ya, aku ngeliat dari mata kepala aku tadi itu 7000 loh darahnya. Iya ini kan tadi kan. Ini kan teman, ini kan yang tadi tuh. Yang tadi ini kan guys. Ini dia nih. Quick save ya. Terakhir guys ya. Terakhir. Oke. Nah, ini dia nih tadi nih. Nggak salah, guys. Yang ini tadi tuh aku hajar nih, 7000 nih. Clear test. Bentar ya. Pertama gini, guys ya. Siapa namanya? Ouyang Yunmeng ya, Ouyang Yunmeng guys, bentar.
Benar kan? Benar itu guys, nggak ada salahnya. Kita lawan 7.000 guys. Mati dia. Tuh, paham kan sampai segitu paham guys? Sudah tidak ada lagi yang bisa ngalahin aku guys ya. Chi Meridianku sudah sempurna. One hit kill guys ya, one hit kill. Oke, ini tadi tuh sebenarnya tuh kalau masih dilanjutkan mati dia guys. Oh my god, GG banget ya. Kita ajak ngobrol dulu, mau enggak dia jadi istriku? Oh, dia decline guys. Enggak apa-apa. Belum waktunya. Ntar kita ambil alih cintanya guys ya. Atau mungkin nggak apa-apa nih, kita coba dulu deh nih. Jadi ini sempurna, kita menjadi yang terkuat guys. Karena skillku tuh aku habiskan untuk chi guys ya. Aku fullkan chi-nya, jadi tuh bisa dibilang yang aku sudah bisa dibilang tak, aduh guys, makin kesini makin nge-lag ya, makin banyak istri makin nge-lag guys. Dia mau material, kita kasih ini warm jet ya. Oke. Material lagi dia suka. Kita kasih lamb warm ya. Kemudian kita quest lagi, kita kasih bonfire. Oke. Kita udah ada ini. Kita increase. Iya, kita coba dulu. Yang Yumeng kita quest lagi, snake bile. Oh nggak ada ya, coba Oyan Yumeng ini kita give lagi guys, kasih material lagi, kita kasih 12. Ya kita 12 kasih, udah dapat. Kita coba ajak ngomong Oyan Yumeng nih. Oh pantas guys ya, kayaknya aku salah skill tadi, tapi nggak apa-apa guys ya. Coba tak dulu guys ya, kita tak. Oh my god. Guys, pertama dia jadi istri kita. Kedua kita jadi, waduh guys, dua dengan yang darahnya 7.000. Dua istri darah 7.000. Dua, oh my god, dua istri darah 7.000. Dua, tiganya tuh jadi murid kita. Oke, dia nggak mau guys ya, tapi minimal tuh dia sudah menjadi istri kita guys. Nggak ada lawan. Oh my god, langsung tim guys ya, langsung trade. Kita ambil semuanya. Iya, kita ambil semuanya dia yang punya guys ya. Aksan sukses. Ambil semua. Oh. Aku sungguh-sungguh terhibur, guys.
Ini pengertiannya banyak istri tak terdaya. Banyak istri banyak rezeki enggak guys? Banyak istri jiwa makmur enggak guys? Tapi banyak istri tak tertandingi kekayaan, kekuatan semuanya guys ya. Dengan kita banyak istri guys ya, kita bisa menguasai dunia. Oke. Jadi kata-kata sebelum kita akhiri konten ini guys ya, maka perbanyaklah istri guys ya, karena dengan banyak istri kalian bisa menguasai dunia. Bayangkan saja guys ya, hari ini tuh luar biasa, aku bisa menjadi enggak ada orang terkuat lagi guys ya. Orang terkuat satu-satunya di game ini adalah aku, karena aku ada punya jurus yang terkuat di muka bumi. Gak ada lagi satu-satunya orang di game ini yang bisa nyaingin kekuatanku. Oke, sampai di sini guys ya. Sampai jumpa besok di konten Matchless Kung Fu. Oke, thank you guys. Ya, kalian lihat ya, kalian lihat tadi kan darah 7000 itu ya. Aku pukul satu pakai kena jurus terkuatnya itu langsung hilang 80%. Andai kata aku lanjut, karena aku punya kesempatan untuk spam dua kali jurus itu guys ya. Walaupun orang dengan darah 12.000 langsung mati. Thank you guys ya. Sampai jumpa. Bye bye.